Sorotan berikutnya, Presiden Joko Widodo berharap aparatur sipil negara dapat segera pindah dan berkantor di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Menurut Jokowi, ramainya ASN pindah ke IKN bakal menghidupkan ekonomi kota tersebut. Presiden mengungkapkan keinginan agar ASN pindah ke IKN saat meresmikan pembangunan Nusantara Mall di IKN. Menurutnya, kehadiran pusat perbelanjaan itu juga untuk menciptakan keramaian di IKN yang akan semakin menghidupkan ekonomi. Selamat datang dalam acara bersama laporan Presiden Direktur Konsorsium Nusantara. Rumah sakit selesai, sekolah selesai, mallnya ada, infrastruktur jalan juga sudah memadai. Saya kira akan muncul keramaian dan kita ingin segera mendorong sebanyak-banyaknya ASN kita untuk pindah ke Ibu Kota Nusantara. Sebanyak-banyaknya, karena memang keramaian yang dibutuhkan oleh IKN.